Oke guys, hari ini gue lagi di Kawasaki Abdul Muiz. Ini banyak motor-motor yang bisa diulik di sini. Sadis banget guys. Ini ada rentetan Z, ada Vulcan Z900, Z900 NS. Ini ada H2R. Ini ada Ninja 2,5. Ini ada ZX25R. ZX25R yang dimodif, ada H2, terus ada ZX10. Kalau yang ini ZX636 ya guys, bukan ZX25. Terus di sini ada Ninja RR guys, motor gua. Mereka masih simpan stoknya buat di display. Legendaris banget nih guys. Sekarang udah ada lecet sedikit sih. Guys, karat-karat nih guys, ini menandakan motor yang dua tak banget lah, karat-karat gini nih. Tuh. Bahkan yang disimpan di showroom aja karat-karat begini guys. Tuh. Ini gimana yang dipakai guys? Ini motor velvetnya juga ada sedikit karat-karat. Ini swing arm. Ini kesan dua taknya dapat banget nih guys. Jadi dua tak tuh jangan rapi-rapi guys. Kesannya tuh kalau dua tak harus ada karatnya lah. Detailnya kalau punya gua itu di sininya udah ngelotok-ngelotok gitu sama di bagian sini-sininya. Kalau kena motor nggak dipakai jadi nggak ngelotok gitu. Legendaris nih guys, dua tak di Indonesia laris manis. Masih mengkilap banget sih, ini pasti dilapin terus. Sepeda motornya. Kalau kalian bisa lihat yang di sini nggak ada stiker limitednya di sini. Nah kalau punya gue itu ada, karena punya gue produksi terakhir itu limited edition warna hitam putih. Nanti gue kasih lihat stiker limited editionnya di sini. Ini ada LX, sini ada ZX25R yang versi KRT. Ini sini agak sempit jadi gue kasih lihat sekilas aja. Untuk KRT ini sih paling keren sih guys menurut gue, soalnya warnanya Kawasaki banget. Terus ini ada yang 250 SL atau R Mono. Ini ada lain motor trail, ada KLM. Ini KLX 230 guys, yang baru keluar sekitar tahun lalu. CC nanggung 230. Ini juga 230. Kalau motor trail kurang ngerti sih, jadi kasih lihat aja kalian. Terus ini ada lanap W175 yang udah dimodif. Kalian detailnya lihat tuh, street art custom, catnya kayak pabrikan gitu sih guys, lumayan rapi. Kalian bisa lihat merahnya, keren banget sih. Terus shocknya udah diganti. Knalpotnya juga posisinya udah ganti nih guys, dia nggak lewat ke bawah, dia lewatnya ke atas. Ini sih kalau kena kaki gimana ya guys? Ini mungkin karena motor kontes modif doang, jadi nggak dipakai kali ya. Walaupun ada ini sih, gue yakin panas juga guys. Kalian naruh kaki di sini, set, udah pasti bakal nyenggol sih. Terus ini speedometernya udah diganti juga sih, ini sih udah modified banget. Ininya spion Scarlett udah diganti. Terus sebelahnya ada ini W175 TR, basisnya
ini modifikasi. Kayak kotak gitu, terus ada lampu. Terus ini knalpotnya juga, dia dari sana ke situ, nggak lewat bawah. Ini lebih aman sih guys, ada tutupan bodi. Tapi yang di sini tetap riskan sih. Di sini ada W175TR yang standar. Oh ya, terus yang ini udah diganti ke monoshock sih. Terus ini yang standarnya begini, W175TR. Kalau gue lihat sih dari 3 line up ini, tangkinya nggak diubah guys. Untuk tangkinya sama semua. Terus di sini ada sejarah-sejarah. Di pause kalau kalian mau baca. Ini jadi sebelum H2 ada H1 guys. The beginning of Kawasaki Speed King Legend. Ini sejarahnya. Ini ada Kawasaki Z1. Nah, ini Z-Tech 10R yang mungkin buat kita udah gak asing lagi sih, Z-Tech 10R. Ini yang model 2011 sampai 2015. Ini dia legenda yang paling modernnya lah, 2R sama 2. Ini sejarahnya, kalian bisa baca. Di sini ada varialnya guys, di sini ada helm. Ada buku, ada boneka, ada oli guys, ini oli 2 tap. Ada radiator, terus di sini ada varialnya. Ini ada celana. Ini ada baju-baju. Ini kelas breaker. Ini jaket tai chi yang biasa kalau beli ninja 2,5 dapet. Kaos, jaket kulit, boneka. Terus ini ada helm shark. Oh, ada tulisan Jepang kayak Matrix gitu warnanya guys, keren. Sini ada kaos-kaos nih, bahannya yang melebar gitu, kayaknya ngefit banget. Nah, untuk harganya kalian bisa lihat sini. Ini color 41.000. Terus ini jaket anak-anak kayaknya ukurannya kecil nih harganya. Nah, ini tempat aparelnya guys, gue sorot. Di bawah. Nah, jadi gue sama koko gue beli ini guys. Kalian mau tau harganya berapa guys? Murah banget guys, 95.000. Mantap. Nah, ini bahannya juga dia melar gitu guys, jadi
ya enak aja gitu guys. Jadi kalau kalian menggendut sedikit, dia bisa ngikutin karena dia melar bahannya sih. Sama gue beli ini guys. Nah ini protector buat kaki, ada size L sama M. Ini tuh harganya tadi gue tanya 163.000, lumayan worth it. Jadi gue beli aja sih satu. Satu maksudnya satu pasang ya guys, bukan satu pieces. Nah dari lihat-lihat akhirnya jadi belanja. Ya tapi karena murah aja sih makanya jadi pengen aja gitu. 95.000 celana jeans gini, jeans pensil sih hitungannya. Jadi dia kayak ngikutin ukuran badan gitu. Murah sih guys. Ini ukurannya sih dia varian sih. Ini ada yang double XL. Sama tadi kayaknya ada XL sama L deh. Murah sih untuk celana jeans. Terus bukan beli di sembarang tempat, belinya di Kawasaki harganya 95.000. Mantap mantap Kawasaki. Terus ini juga ada jaket Kawasaki Taichi. Ini harganya 158.000. Nah, kalian kalau mau beli kalian bisa langsung ke Kawasaki Abdul Muiz. Terus ini ada kaos Bekara, harganya 200.000. Ini katanya keluaran model baru. Terus ini ada kaos ZX25R, harganya 120.000, lumayan affordable. Nah, jadi kalian bayangin guys, kaos gini aja 120.000. Sedangkan celana jeans begini yang bahannya lebih complicated 95.000. Jadi celana ini sih benar-benar worth it. Terus di sini ada helm share, katanya ini nggak dijual, ini udah ada tanda tangannya si Jonathan Rea. Coba gue cek dulu ya guys. Nah, di sini ada tanda tangan Jonathan Rea. Helmnya enteng banget guys. Shark sih. Terus yang ini tadi 163.000. Terus di sini juga ada Dainese. Dainese ini dari 6 juta jadi 2.040.000 guys katanya. Ini worth it sih. Soalnya benar-benar cocok lah kalau misalkan kalian mau pakai buat balap atau buat kalian riding mau aman. Nah. Ini oke sih udah ada protektornya. Terus yang ini juga nih paling murah banget guys. Ini dari 1 jutaan jadi 580 gitu tadi kalau nggak salah dia bilang 500-an. Ini juga udah ada protektornya guys, sama di sini dan di belakang sini. Worth it banget guys. Sayang gue nggak muat, kalau muat sih gue beli ini. Soalnya ukurannya dia ukuran XL, ukuran XL, lebarnya 50, lebar ini kayaknya deh, lebar bahu sana. Nah ini gue gak muat, kalau muat sih tadinya gue pengen beli juga guys. Saya gak muat tapi gak apa, jadinya irit. Guys begitu aja vlog gue kali ini, semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.